Nora Edisha. Vizyani. Nora Edisha. Kejayaan. Kejayaan. Ya Allah, ketua ni. Okay. Mama Khaludin, Afizi, Norita, Nora Azwan, Iziani dan Nora Nani. Nora Nani. Ya. Okay. Jika saya tidak mengatur tugas harian mereka dengan baik, Jika saya tidak menguruskan mereka dengan baik, maka mereka tidak akan dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang pada hari itu. Dan ini akan menjejaskan performance syarikat. Prestasi. Prestasi syarikat. Bukan. Sebelum tu akan menjejaskan reputasi. Menjejaskan itu apa tu? Apa tu? The project meeting the deadline of the project. Apa tu semua? Akan menjejaskan. Tempo. Bukan tempo. Menjejaskan tarikh siap. Menjejaskan tarikh siap projek ini. Akan menjejaskan tarikh siap projek ini. Okay. Yang kedua, saya perlu menyelesaikan semua masalah yang berlaku dekat cawangan JPM projek setiap hari. Seperti yang berlaku di minggu lepas, di mana sistem kekalan tidak dapat beroperasi dengan jayanya. Jaya je. Ada masalah yang berlaku dengan ada masalah yang berlaku dengan pengujudan kekalan 12 biji. Aha. Saya dimaklumkan tentang masalah ini dan saya telah mengkaji apakah masalah tersebut, mengenal pasti punca masalah tersebut dan telah menyelesaikannya dengan pantas. Ini memerlukan pengalaman dan kemahiran tahap tinggi. Ini memerlukan pengalaman dan kemahiran tahap tinggi. Tinggi sekali. Ada sekali lagi. Okey, tiga. Okey, yang ketiga. Apa yang tiga ni? Tiga tadi. Apa ya? Salah apa dah tadi tiga? Tiga. Yang ketiga. Tanggungjawab saya adalah Memberi latihan kepada semua kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara. Semua. Kepada kaki tangan JPN Yang akan menguruskan aplikasi ini Supaya mereka dapat melaksanakannya setelah projek ini diserahkan pada melaksanakannya mereka. Menyelenggarakan sistem ini selepas projek ini diserahkan kepada mereka. Saya ulang balik tiga tanggungjawab saya. Okay, baiklah, saya akan ulang semula
dan tanggungjawab saya di syarikat ini. Iaitu yang pertama, saya perlu saya bertanggungjawab menguruskan 6 orang pekerja di bawah saya, menguruskan kerja harian 6 orang pekerja di bawah saya. Nombor 2, yang kedua, saya bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di JPN. Yang tiga, dan yang ketiga, saya bertanggungjawab memberikan latihan yang terbaik kepada mereka. Maka dengan itu, saya menyeru kepada semua, saya menyeru kepada pihak atasan syarikat ini supaya untuk mempertimbangkan kenaikan gaji saya supaya setimpal dengan tanggungjawab saya. Terima kasih.